Hai 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 guys, bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Yang baru bergabung, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak tertinggal info terbaru dari kita nih. Yang sudah bergabung, silakan bagikan video ini agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik. Penampilan pemain tunggal putra Jepang Kento Momota di ajang bulu tangkis dunia tidak menunjukkan adanya kemajuan. Penampilannya di tahun 2023 bahkan harus dibuka dengan dua kejadian yang cukup mengenaskan. Pertama, Kento Momota harus mundur dari Malaysia Open 2023 usai mengalami sakit dan kedua harus tersingkir lebih awal dari India Open 2023. Mantan pemain tunggal putra nomor 1 dunia itu harus pulang lebih awal dari India Open 2023. Usai kalah dari Rasmus Gamke dengan 15-21 dan 11-21. Jika melihat ke belakang, Kento Momota memang mengalami performa menurun yang cukup drastis. Pada final Malaysia Open 2023, Kento Momota harus kalah dari Victor Axelsen dengan skor 4-21 dan 7-21. Kemudian di babak 16 Malaysia Master 2022, Kento Momota kalah dari Kanta Sunyama dengan skor 15-21 dan 16-21. Selanjutnya di babak 32 besar kejuaraan dunia 2022, Kento Momota kembali kalah dari wakil India Pranoy HS dengan skor 17-21 dan 16-21. Kemudian di babak pertama Jepang Open 2022, ia juga harus kalah dari Chico Aura Dwi Wardoyo dengan skor 15-21 dan 20-22. Setelah itu di babak pertama India Open 2023, ia juga mengalami kekalahan dari Rasmus Gamke dengan skor 15-21 dan 11-21. Dengan hasil buruk yang diterima Kento Momota secara terus-menerus ini, desas-desus akan rencana pensiunnya semakin merebak. Ditambah lagi saat ini ranking BWF Kento Momota telah disalip oleh juniornya sendiri Kodai Naraoka. Salah satu media yang paling menyoroti rencana pensiunnya Momota adalah media Cina Ayuke.com. Dikutip dari posttrend.com, Ayuke menyebutkan bahwa Kento Momota akan segera pensiun dalam waktu dekat ini meski belum dikonfirmasi oleh pemain yang bersangkutan. Kondisi Kento Momota menurun drastis hingga media Jepang mengabarkan bahwa ia akan memilih pensiun dalam waktu dekat, tulis media Cina Ayuke. Namun kabar ini belum dikonfirmasi olehnya, lanjut media tersebut. Kento Momota sendiri masih akan tampil di Indonesia Master 2023 yang akan berlangsung di Jakarta pada 24 hingga 29 Januari mendatang. Dalam hasil drawing Indonesia Master 2023, Kento Momota akan kembali dipertemukan dengan pemain Denmark Rasmus Gamke. Nah itulah kabar menarik yang kami bawa hari ini buat Sobat Tribun Netizen semua. Jangan lupa dukung channel kami dengan membagikan video ini ke semua orang ya, agar kami terus bersemangat memberikan kabar bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.